So kita ikuti sekali lagi pengesahan barisan pemain-pemain Norio Sukitate dalam perlawanan ini dengan formasi 4-4-2 yang mereka gunakan. Ada empat orang pemain baru yang dibawa masuk. Jersey nombor 5, Hua Panji Suarez. Nombor 13, Gumaro Moreira. Nombor 16, Arujo. Danielson Arujo. Dan juga pemain jersey nombor 23, Osvaldo Lucas. Francis Atma, Emma Kefi dan juga Rufino Walter Gama adalah dua striker mereka. Ifwat Akmal akan bermain buat kali yang pertama dengan skuad senior. Selepas beberapa kali dipanggil di belakang Apek dan juga Faizal Malias, dikekalkan tiga seperti game yang pertama, kecuali dengan kemasukan Syazwan Andik, Akram dan juga Azam Azih untuk mengemudi barisan tengah. Syaril Fikri dan juga Muhammad Sumaris serta Ahi Abdul Rashid akan berada di belakang striker kita, iaitu Nosyarud Idran Talaha. Tetapi dia ni bukanlah top striker yang sebenarnya. Ini sedikit sebanyak pasti akan memberikan kesukaran kepada pasukan Timor-Leste. Dan selepas ini, beberapa saat saja lagi akan bermulalah perlawanan kali yang ketujuh sejak tahun 2004 antara Malaysia dengan Timor-Leste di peringkat antarabangsa. Sumareh, Akram Mahinan, tuataran jauh yang agak ambisius dari Akram. Selagi dapat dan dikawal oleh Akhya, tolakkan sedikit kepada Syarif Fikri. Itu dia. Minit ke 10. Akhirnya pintu gol Timor-Leste berjaya dipolosi dari Syarif Fikri untuk gol yang kedua peribadinya dalam dua perlawanan. Hasil usaha yang baik dari Akhya Rashid. Okay, pujian harus diberikan kepada Akhya yang dapat melihat di manakah kedudukan Syaril yang begitu tenang. Pun ini. Namun begitu, bola berjaya dikeluarkan oleh Walter Gama. Matthew Davis dikejar, diasak oleh Kapten. Bahaya kedudukan pintu gol Malaysia ketika ini. Tolak-menolak berlaku. Ifwat. Untuk Ifwat. Bahaya di belakang. Luang. Tapi lempatan yang tinggi dilakukan. Syazwan Andik harapkan tendangan yang lebih baik. Satu lagi in-swinger. Okey, gol yang kedua. Pemain yang sama, Syahril Fikri, lahir pada 17 Oktober 1994. Caps ke-14. Gol yang ke-4 peringkat antarabangsa. Bagaimana kualiti sepakan yang dilakukan oleh Syazwan. Bola itu melencong ke dalam kawasan bahaya. Dan ketika Syahril melakukan lonjakan, tidak ada seorang pemain Timor-Leste yang memberi tekanan kepada beliau. Dan dengan mudah untuk melakukan tandukan dengan timing yang tepat. Yep. Untuk melakukan turning. Namun sayangnya, shoot. Baik, rebatan dari kapten. Kawalan dari Syazwan Andik kembali ke sebelah kiri untuk Akhya. Sekali lagi hampir terjatuh, tergelincir. Syazwan Andik mencari ruang. Antaran pendek kepada Akhya. Tajuk-tajuk berbeza selepas kemenangan besar tempoh hari. Tapi bahaya kedudukan ketika ini. Ifwan meluru, lambat sedikit. Penalti. Penalti diberikan kepada Timor-Leste. Ifwan Ikmal terus dilayangkan kad kuning juga kerana menjatuhkan pemain lawan. Dimana ada salah faham yang berlaku pada awal tadi di mana kesilapan ketua pasukan. Ini dia. Ya, daripada Syarul mengharapkan Ifat keluar, sepatutnya dia boleh melakukan clearance lebih dahulu. Okay, menyelamatkan situasi daripada menunggu Ifat. Untuk Frentas mencari gol kedua peribadi menentang pasukan Malaysia. Terlalu lemah sepakan penalti yang dilakukan. Dan Ifwan tarik nafas lega, tepat bacaannya ke sebelah kanan. Bila bagaimana tenangnya Ifwan. Berhati-hati dah, dan tak boleh main-main sangat di bahagian pertahanan. Mayo Syarul Idlan teragak-agak sedikit. Matthew Davis melamukkan bola. Terlepas. Akhya di belakang. Masih lagi untuk Malaysia. Malaysia terlepas sepakan penalti. Azam Azih kali ini labuhkan lebih jauh. Sentuhan dilakukan oleh penjaga gol. Davis
offside foot. Taran semula kepada Maudu Somareh. Di belakang ada Matthew Davis. Wang untuk Akhya di sini. Kejar oleh pemain lawan. Syazwan Andik. Semula merebut sedikit dengan Syazwan Andik. Mamadou Soumaré. Rembatan padu. Dia lepaskan. Untuk gol yang keempat peribadinya dalam 12 penampilan mewakili Malaysia, biarpun agak kelangkabut sedikit di sini. Ya, pujian harus diberikan pada Syazwan yang dapat memperdayakan bintang pertahanan pasukan tim Malaysia dan seterusnya melakukan comeback dan tepat ke arah kepada Soumaré. Begitu tenang setuan pertama yang berada di dalam kawalan dan seterusnya melepaskan rembatan padu ke arah gol bagi menjadikan gol. Kitalan belakang untuk Syazwan Nandik. Antaran 1-2. Mayo mencari ruang. Rembatan baik. Adalah kesalahan yang ketiga tetapi pantas diambil siapakan percuma ini oleh pasukan Timor Leste. Peluang untuk mereka. Tidak memberi ruang kepada pemain-pemain Malaysia mengawal bola dengan begitu lama. Dan kita dapat perhatikan bagaimana setiap kawalan bola akan terus diberi tekanan di situ. Satu rembatan lerit yang dilakukan. Akhya Rashid untuk gol keempat Malaysia. Sekali lagi kombinasi di antara Docharul dan juga Akhya. Setuan pertama yang kemas dan terus mencari ruang di sebelah dalam. Dan Akhya tidak mengambil keputusan yang lama untuk melepaskan satu rebatan tepat. Kawal oleh Freitas. Percubaan terus kedekapan Ifwan. Akhya Rashid kepada Akram. Tempat kawal bola. Cantik. Recekan yang baik dilakukan. Dijatuhkan di situ. Sepakan penalti kepada Malaysia. Soumaré di sebelah kiri. Akhya di sebelah kanan. Dan akhirnya dijatuhkan untuk penalti kedua dalam perlawanan ini. Gerakan individu yang baik daripada Akhya yang menekan kebatasan. Fernandes tempoh hari telah berjaya untuk menidakkan Safawi Rasid. Dan sekali lagi dia menggagalkan sepakan penalti. Tertekan. Tertekan dan kelebihan itu digunakan oleh Fernandes menjaga gol pasukan Timor Leste yang dapat mengagak dan bijak. Ikuti dengan penampilan kali yang ke-14 dengan skor sini. Dia adalah gandingan yang menjadi taruhan Tang Cheng Ho bersama-sama dengan Akram Mahinan ketika Piala Suzuki yang lalu. Syarif Fikri ketika ini membuat satu rembatan. Akhirnya hat-trick dari Syarif Fikri. Ada hikmah apabila penalti tidak dapat disempurnakan. Dengan gol yang kelima Malaysia, gol ketiga peribadinya pada minit ke-64 ini. Dia lagi gerakan individu yang baik daripada Syaril yang dapat memintas bola daripada kawalan pemain tahanan pasukan Timor Leste. Kelihatan bagaimana Larian Miliak mencari ruang di sebelah kirinya. Tidak membenarkan pemain Timor Leste itu melakukan halangan dan mengambil satu keputusan yang tepat apabila dapat melihat kedudukan penjaga gol, ya, dan seterusnya. Betul. Azam lihat sudah posisi Soumaré. Sentuhan pertama yang baik dapat dilakukan oleh Soumaré. Bergerak dengan percubaan kaki kiri. Lihat kepada komitmen Azam Aziz di bahagian tengah terus mengejar. Advantage diberikan kepada Freitas. Lepaskan rembatan. Loose ball di seberang sana. Ada satu cross dilakukan. Masuk juga gol. Untuk pasukan Timor Leste. Bermula daripada sebelah tepi. Rufino Walter Gama yang tidak dikawal berjaya melakukan tandukan untuk menewaskan Ifwat Akmal. Ya, agak lewat pemain tahanan pasukan Malaysia memberi tekanan kepada pemain di sebelah kanan iaitu Ruhu yang begitu selesa untuk melakukan hantaran tepat.
Safawi juga pernah skor menerusi sepakan penalti untuk pasukan Tan Cheng Ho ini. Kita lihat Kenny cuba untuk mengatasi, cantik usaha mengejar, menarik Rufino Walter Kama. Satu hantaran jauh, bahaya kedudukan pintu gol Malaysia ketika ini. Pemain Malaysia yang ketiga selepas Ifwat dan juga Akram Mahinan yang dilangkah kuning. Syarif Fikri mencipta hat-trick, pemain kedua selepas Zakwan Adha. Apapun, Malaysia berjaya mencipta kemenangan yang cukup selesa, melayakkan diri ke pusingan seterusnya, ke pusingan dan juga pertandingan sebenar dengan kemenangan secara aggregatnya 12-2.